Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah daerah untuk Rabu 31 Agustus 2022. BMKG merilis perakiraan cuaca tersebut melalui laman resminya bmkg.go.id. Menurut peringatan dini cuaca ekstrim BMKG, sejumlah wilayah perlu waspada hujan petir disertai angin kencang. Wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Jawa Timur. Berikutnya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Selanjutnya Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, serta Papua. Kemudian wilayah yang berpotensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. BMKG menyebutkan daerah konvergensi terpantau di Lampung hingga Bengkulu, di Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Utara hingga Laut Cina Selatan, di Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi tersebut.